Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akui UNESCO adalah suatu lembaga dari PBB yang bisa memberikan gelar kepada beberapa tempat ataupun situs-situs yang ada di dunia ini, termasuk yang kategori 7 keajaiban dunia, yang diantaranya adalah piramid dan Indonesia adalah Borobudur. Bahkan tempat wisata Pulau Komodo, karena itu adalah tempat binatang yang langka. Namun UNESCO sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan statement ataupun mengeluarkan sertifikat bahwasannya Gunung Padang yang ada di Cianjur itu sudah berusia 8.000 tahun. Sementara untuk Mesir sendiri adalah piramid, ya, piramid sudah 5.000 tahun sebelum Masehi, Borobudur 3.000 sebelum Masehi. Namun Gunung Padang dia tidak akan berikan. Ini efeknya dengan masalah soal politik, agama mungkin, berikut soal keuangan, ataupun mungkin mereka punya misi. Misi ya, kita wawalan, misi apa. Untuk sementara itu, UNESCO masih belum berani mengeluarkan itu. UNESCO berani mengeluarkan itu bahwa Indonesia adalah benar-benar dunia Atlantis ada di Indonesia. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.